Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Krakow adalah nama sebuah kota yang terletak di daerah Basilicata, Italia. Kota ini berdiri bagaikan permata kecil yang mencuri hati penikmat landmark kota tua dengan pesona yang tidak lekang oleh waktu. Kendati disebut sebagai kota mati sehingga terdengar menyeramkan, tetapi kota abad pertengahan yang telah ditinggalkan ini sekarang menjadi tujuan wisata serta tempat pembuatan beberapa film. Alih-alih membuat bulu kuduk bergidik, kota tua ini justru memiliki pemandangan yang teramat cantik dengan arsitektur Italia. Krakow terletak di daerah Basilicata, Provinsi Matera di Basilicata, sebuah wilayah di Italia Selatan yang secara historis dikenal sebagai Lucania, sekitar 25 mil dari Teluk Taranto. Luas wilayah Krakow sekitar 7.704 hektar. Sebelumnya, Krakow dikenal sebagai Graculum atau Krakum yang memiliki sejarah lebih dari 2.500 tahun. Sejarawan percaya bahwa kota ini didirikan antara abad ke-8 dan ke-9 sebelum Masehi, meski kenyataannya tidak banyak yang diketahui sejarahnya. Kendati demikian, setidaknya sampai abad ke-10, tercatat bahwa kota ini diserahkan ke tangan Uskup Agung Arnaldo, pimpinan Keuskupan Tri, di tahun 1060. Hubungan yang berjalan lama dengan gereja membawa pengaruh yang banyak kepada seluruh penduduk. Mulai saat itu, para biarawan Basel memberikan dorongan kuat untuk mengisi dan membangunnya kembali. Nantinya, Krakow jatuh ke tangan berbagai raja dan bangsawan di abad pertengahan sekitar tahun 1277 hingga 1561. Populasi di Krakow meningkat pesat sampai 25.900 jiwa. Layaknya Amalfi, Krakow pun dibangun di atas perbukitan dengan pemandangan hijau yang berada di ketinggian 391 meter di atas permukaan laut. Di atas bukit terjal setinggi 400 meter di Lembah Kavon, Krakow memiliki area yang khas yang dipenuhi dengan bukit berombak-ombak serta hamparan pertanian gandum dan beragam tanaman pertanian lainnya. Hawa sejuk dan suasana tenang membawa kedamaian penduduk Krakow. Hingga kedamaian yang dirasakan penduduk Krakow harus usai karena ada wabah mematikan pada tahun 1656. Ratusan penduduk kota meninggal karena wabah tersebut. Selesai wabah, Krakow kembali dibuat tidak tenang. Dengan hadirnya gempa serta longsor karena kontur tanah yang lembut berpasir, Krakow sangat rentan akan bencana hingga saat itu sering mengalami gempa serta longsor. Pada tahun 1891, populasi penduduk Krakow lebih dari 2.000 orang yang waktu itu mereka banyak dilanda permasalahan sosial dan kemiskinan hingga membuat mereka banyak yang putus asa. Antara tahun 1892 hingga 1922, sekitar 1.300 orang meninggalkan kota ini untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kebanyakan dari mereka pindah ke Amerika Utara yang memiliki tanah lebih subur dibandingkan tanah kelahirannya. Kemudian, sambil terus berharap adanya keajaiban, lagi-lagi Krakow diterjang oleh bencana. Pada tahun 1963, hingga 1.800 orang terakhir yang mendiami kawasan ini terpaksa meninggalkan kota demi keselamatan dari longsoran batu yang mematikan karena kegagalan pekerjaan infrastruktur dan sistem drainase.
Kali ini, bencana longsor mengakibatkan hilangnya sebagian sisi tebing kota yang akhirnya korban yang selamat pun mulai memantapkan hati untuk meninggalkan kota Krakow. Kondisi pertanian yang buruk ditambah dengan bencana alam gempa bumi, tanah longsor serta peperangan menyebabkan mereka bermigrasi secara massal antara tahun 1959 dan tahun 1972. Krakow kembali diguncang gempa serta tanah longsor. Pada tahun 1963, pusat bersejarah ini mulai mengalami penurunan populasi disebabkan beberapa tanah longsor yang secara bertahap menjadikannya kota hantu yang nyata ketika sekitar 1.300 penduduknya berpindah lebih jauh ke daerah hilir. Kegagalan struktural memperburuk situasi dan mempengaruhi berbagai bagian kota hingga penduduk terpaksa meninggalkannya pada sekitar awal tahun 1970. Pada tahun 1972, banjir memperburuk keadaan sehingga penduduk enggan untuk kembali ke pemukiman bersejarah tersebut. Pada akhirnya, setelah gempa Irpinia yang terjadi pada tahun 1980, situs kuno Krakow benar-benar ditinggalkan. Sampai saat ini, Krakow yang asli masih tertinggal keadaan hancur dan menyisa keruntuhan sisa-sisa peninggalan penduduknya yang akhirnya kota Krakow dijuluki sebagai kota mati, kota indah yang tidak berpenghuni. Kendati demikian, sekitar 700 warga masih menempati wilayah Krakow, meski bukan di pusat kota yang telah menjadi reruntuhan. Kota Krakow saat ini merupakan kumpulan jalan-jalan dan rumah-rumah yang telah hancur, meskipun terdapat beberapa rumah megah, gereja kuno, atau menara kastil yang terlihat sangat megah. Meskipun banyak sudut yang ditutupi semak dan tumbuhan, namun faktanya ada beberapa bangunan yang masih terlihat utuh. Selain itu, seiring dengan meningkatnya pariwisata di tempat ini, pendanaan untuk pemeliharaan tempat tersebut juga meningkat. Pemerintah Italia menyadari bahwa Krakow tidak hanya sekedar kota mati. Krakow adalah bagian dari sejarah Italia, memasukkannya dalam daftar pengawasan khusus kota-kota terbengkalai yang menjadikannya objek wisata dan lokasi syuting populer di Italia. Keindahan kota kuno yang mengharukan ini juga membangkitkan minat banyak sutradara penting yang memutuskan untuk mengambil gambar adegan film mereka di kota ini. Karena lanskap yang unik dan khusus dari daerah Krakow ini telah memikat beberapa sutradara film Hollywood untuk menjadikan daerah mati ini menjadi setting film mereka. Sejak tahun 2011, rute tur pemandu mulai dibuka yang memungkinkan para pengunjung berjalan di sepanjang jalan utama kota hingga mereka mencapai sisa alun-alun tua dan memasuki inti kota hantu Krakow. Dengan jalanannya yang sepi, gang yang saling berkejaran, rumah-rumah yang terbengkalai dan keheningan yang sangat sugestif, kota tua Krakow menjadi tempat ajaib yang dikenal sebagai kota hantu yang tidak lagi menyeramkan untuk menarik banyak minat wisatawan. Beberapa festival diadakan dari bulan Mei hingga bulan Oktober, terutama festival keagamaan untuk menghormati Bunda Maria di sebuah gereja. Kendati demikian, banyak wisatawan mengunjungi tempat tersebut di luar musim festival. Berjalan-jalan di sekitar pusat kota, menikmati landmark, seolah telah melakukan perjalanan melintasi waktu hingga abad pertengahan. Keindahan sejarah dan pesona menjadikan tempat ini sebagai lokasi yang ideal untuk menyusuri keilmuan peradaban maju di masa lampau. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya.